Ratusan rumah di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten tergenang air setinggi 70 cm. Genangan air terjadi akibat hujan deras pada Selasa siang dan retaknya tanggul pembatas Anak Kali Angke. Tanggul pembatas Anak Kali Angke yang retak membuat air dengan cepat merendam ratusan rumah warga di Kampung Bulak, Pondok Aren. Banjir juga dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi. Banjir sudah sering melanda kawasan ini dan untuk mengantisipasi debit air yang semakin tinggi, sejumlah perahu karet telah disiagakan. Karena kan kali belum selesai tanggulnya, kok banyak tanggul yang bocor-bocor, jadi mengakibatkan air ke kampung semua juga. Di depan itu pintu air, itu sebelum pintu air, jadi airnya kembali ke lingkungan. Ada sebagai di masjid, bagi yang bangun terakhir, kalau yang lain mungkin ada penyakitnya rumah tinggal. Yang kedepannya sih kita mengharapkan itu ada peninggian jalan, agar sesuai dengan tanggul.